tanggung jawab, 10 ades ini akui sudah hamil sebelum nikah. Sebagai publik figur, kehidupan para artis tentunya gak lepas dari sorotan publik. Termasuk hubungan percintaan mereka yang menjadi konsumsi netizen di media sosial setiap harinya. Datang dengan kabar menghebohkan, beberapa di antara mereka berani akui sudah mengandung sebelum resmi menikah. Bertanggung jawab atas perbuatannya, berikut ini daftar artis Indonesia yang akui sudah mengandung sebelum menikah. Kini mereka bahagia dengan keluarganya. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. 1. Menikah di Bali pada tahun 2006, Nana Mirdad akui tengah berbadan dua saat pernikahannya dengan Andrew White. Kini, mereka menjadi keluarga bahagia yang harmonis dan bebas gosip. 2. Hal yang sama juga dialami oleh Marcel Darwin dan istri yang menceritakan sekaligus memberikan klarifikasi melalui akun YouTube-nya. 3. Terang-terangan memberitahu publik soal hamil duluan sebelum menikah, US dan Kartika kini hidup bahagia dengan satu anak mereka yang beranjak besar. 4. Melahirkan anak pertama sebulan setelah menikah, sayangnya rumah tangga Angel Karamoy dan Steven Rumangkang harus berakhir dengan perceraian. 5. Onadio Leonardo juga mengalami hal yang sama dalam hubungan percintaannya. Meski begitu, dirinya mampu bertanggung jawab dan membangun keluarga bahagia. 6. Bikin pilu, Ayu Ting Ting yang melahirkan 5 bulan setelah menikah harus merasakan pil pahit perceraian di usia pernikahan yang masih sebentar saja. 7. Menikah tahun 2006 secara mendadak dengan Darius Sinathrya, Donna Agnesia melahirkan anak pertamanya 6 bulan setelah pernikahan. 8. Di usia yang sangat muda, Risty Tagor dan Rifki Balweel menikah tahun 2010 lalu dan 6 bulan kemudian, Risty melahirkan anak pertamanya. 9. Kini punya rumah tangga harmonis dan bebas gosip, Renata Kusmanto melahirkan anak pertamanya 5 bulan setelah menikah dengan Fachri Albar. 10. Sempat bikin heboh netizen, Sheila Morse memiliki anak dari penyanyi Anjay namun keduanya belum pernah terikat pernikahan sama sekali. Banyak menerima kritikan atas tindakannya, mereka berani bertanggung jawab atas perbuatan dan sekarang membangun keluarga yang bahagia.